Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi waktu Oyo network pada hari ini, selama sekali tidak ngonten, kan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Ini semua jadwal kalian sehat, selalu berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlimpah. Pagi hari ini kita akan jalan-jalan menuju ke kota Cemaraja. Nah, ini dari kampung dari Jatinegara Sukotono. Pagi hari ini cerah dan kemarau sangat panjang. Tapi di kampung lagi musim tanam. Kampung musim tanam. Kita akan melihat perkembangan kota Cemaraja di bulan November. Ujung tahun 2023 ya. Kanan kiri sudah mulai menghijau lagi, sudah mulai tanam lagi, tanam lagi. Kalau di kampung itu, walaupun tidak hujan atau musim kemarau, tetap menanam padi karena sudah ada fasilitas pengairan air tanah, namanya kalau dulu itu namanya sumur bor ke pantai. Sekarang sudah memakai dipakai listrik ya, pakai diesel. Sekarang sudah pakai listrik. Jalannya sudah bagus dari ya di tengah sampai ke halus lagi kan beberapa waktu lalu sempat jelek sekali, sempat rusak parah. Baru saja diperbaiki dan kita ini akan menuju ke Ngelangon karena pasar yang besar itu sekarang sudah dibangun kembali ya, dengan nuansa baru tentunya seperti di Ngelangon ya sebelah barat itu, di Ngelangon sebelah barat itu ada bangunan baru, nanti di sebelah timurnya juga akan ada bangunan baru lagi, kemudian di sebelah selatan menuju ke daerah pemotongan sapi itu atau yang sering disebut Batuar. Itu juga akan dibangun ruang terbuka atau ruang publik untuk masyarakat Sragen dan sekitarnya. Jadi memang penataan-penataan di Kabupaten Sragen akhir-akhir ini banyak sekali. Jadi, selain pembangunan infrastruktur jalan, juga banyak dibangun atau diresmikan jembatan dan lain-lain di beberapa daerah. Warga Sragen yang jauh merantau di luar kota luar kota Sragen sering beberapa perkembangan atau perubahan di kota Sragen sudah mulai lama ya. Yang kabar hangat selanjutnya ini pasar hewannya akan dipindah di daerah Bilang Sari sana ya, lupa aku namanya. Jadi karena di Ngelangon pasar hewannya sudah tidak layak lagi karena area parkir juga sudah
tempatnya juga sempit ya. Jadi sudah ada wacana untuk memindahkan pasar hewan itu ke daerah arah terminal Belangsari. Di arah terminal Belangsari itu mungkin sebelum belok ke kanan ya, sebelum belok ke kanan daerah Belangsari. Jadi nanti di daerah Langon itu mungkin akan dibangun apa lagi gitu ya. Jadi itu semuanya mudah-mudahan semakin bertambah maju, bertambah jaya. Karena iya gitu ya. Perkembangan yang berbeda dengan belum mengetahui pasar Sukowati juga termasuk baru. Pasar Sukowati adalah pasar pindahan dari pasar Langon lama. Sekarang semua sudah beda di situ dari pasar Langon yang pasar tradisional, kemudian dari kios renteng dari buat warga Langon itu. Juga dari pindah dari yang sebelah utara pasar Mangon yang merupakan sebagai mulai sudah pindah di pasar Sukowati. Ini nanti kita lihat beberapa kondisinya di daerah Mangon dan sekitarnya itu. Ini kita sudah sampai di Tanggil. Kabupaten Sragen, Tanggil. Kita nanti akan fokus di Gedung Batik Sukowati. Akan ke Gedung Batik Sukowati. Sampai bulan ini belum ada tanda-tanda yang hujan yang konsisten ya. Masih cuaca masih panas banget. Cuaca masih sangat luar biasa. Setiap hari gerah sekali. Hujan hanya beberapa kali di Sragen untuk tahun 2023 ini. Jadi intensitas hujan itu hanya baru bisa dihitung dengan jari. Sekali hujan pakai angin ya. Jadi bisa memporak-porandakan segalanya. Yang jalur umum, jalur umum. Jalur umum ini jalur yang
biasa dilewati oleh orang-orang yang dari utara ke Sragen, dari daerah Misi Sukodono gitu sampai ke pasar dari Sragen pasti lewat sini. Rata-rata musim kemarau semuanya tetap nganggur pari sekitaran terakhir. Kalau daerah-daerah yang bagian mungkin daerah utara, bagian utara itu mungkin ya Pulau Ijo, kalau seperti kemarau-kemarau seperti ini nantinya Pulau Ijo. Tapi kalau daerah Tangkil, kemudian Budarjo, Sampen ya di tengah, terus daerah Kabupaten dan lain-lain itu pasti tepati. Jadi setahun bisa panen 3 kali itu padi. Daerah kalian mana nanam padi atau nanam Pulau Ijo? Kalau Pulau Ijo, kalau musim kemarau seperti ini biasanya jagung, kalau nggak jagung kacang tanah terus konek kolok apalagi ya, kalau petani-petani yang modern ya mungkin melon dan sayur mayur susah ya. Nah, daerah kita daerah panas ini ya, buah-buahan juga susah. Ini kita sampai di Ngelangon sebelah kanan adalah pom bensin Ngelangon. Kalau kita ke kiri ini sampai ke terminal Gilang Sari. Nah, ini perampakan dari pasar Manuk, pasar sepeda yang sudah ini sebelahnya pasar Sukowati yang semuanya sudah pindah ke sana. Dan coba dan kita hubungi dulu ya. Oh, hari ini kayaknya paing ya, hari ini paing. Langsung dulu lah, kanan ini adalah pusat batik Sukowati nantinya, tapi belum dibuka ya, masih kita akan ke sini dan ternyata di sini semuanya juga dibangun warung. Akhirnya jadi warung-warung. Yo, masih banyak yang buka warung itu kan rata-rata ya kuwi. Nah, ini warung-warung makan dan lain-lain. Nah, oke, kita akan coba sana lagi untuk memvideokan gedung batik Sukowati. Ya, ini sebelah kiri ini yang terkenalnya dulu juga sebuah lokalisasi terselubung dari Rakin Langat. Sekarang udah dibongkar dan kemana nggak tahu. Kita akan coba kesana.
Iya, betul, baik. Saya akan video dari sini, akan kelihatan ya. Batik ini adalah batik pusat batik Sukawati gedung baru. Jadi ini yang dulu Ngelangon, pasar Ngelangon, pasar tradisional Ngelangon, dan sekarang sudah menjadi sebuah gedung batik Sukawati yang dulu mungkin akan dikosongkan digunakan yang lain apa ya, pusatnya di sini. Jadi, kalau batik Sukawati yang sekarang ada di sebelah barat alun-alun. Di sana ada pasar hewan yang juga akan dipindahin bentar lagi. Oke bu. Oke bu, tak rono bu. Oke aku tak merono. Tak ngepit rono. Tengok ya kono, tak rono. Kita akan coba ke sini. Iya. Bulan hari ini paing. Karena parkirnya kalau paing ini sudah semrawut, jadi akan dipindah ke daerah hutan. Nah ini sebelah kanan, coba di sud sebelah kanan ini pasar hewan. Pasar hewan Seragen. Baunya lumayan enak. Nah. Ke pasar hewan. Bentar. Kalau pasarnya sini sudah entek-entekan. Kita juga sudah nggak bisa ke sana lagi. Nah. Semuanya jadi seperti itu. Oke. Ini pasar hewan Seragen. Langsung dimasak dagingnya. Kena bokong sapi guys. Nah, ini. Ini pasar sapi Seragen ya. Parkir sampai utara keluar. Tiga lima dapat dua pasang. Dua pasang gembrik. Nah, ini pasar sapi, pasar hewan. Khusus sapi deh di sini ya. Sapi tok ini. Gak enak wedus-wedus nopo gak enak. Oke. Nah, ini gedung dari kita sud dari sebelah utara. Ya, sekarang sebelah utara pagar dijadikan area parkir. Ya, baru dibangun. Kita ke selatan sambil cari sarapan. Kita melewati pasar Sukawati, yang sebelah kiri adalah pasar Sukawati. Pasar Sukawati Seragen sebelah ya, ini pindah dari pasar tradisional Ngelangon. Jadi pasar Sukawati namanya.
Kalau nanti yang sebelahnya ini adalah ruang terbuka, ruang publik ya. Akan dibangun ruang publik. Dulu kios renteng. Sekarang dipindah. Ya, sekarang dipindah ke dalam pasar semua. Ini jadi ruang publik, ya, jadi ruang publik. Ini akan segera dibangun ruang publik untuk pembangunan ekonomi kreatif. Jadi bisa untuk santai. Aduh, bapaknya pipis di sana. Shooting aja itu. Oke, sampai di sini kebersamaan kita keliling di beberapa kabupaten daerah Sragen ini di Klangon. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, bisa menambah mengobati kerinduan yang ada di perantauan, perkembangan-perkembangan Sragen. Mudah-mudahan bisa tetap jaya, tetap joss untuk Sragen. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.